atas ini. Ini ambil nih. Nantangan gua lo ya. Belum tahu siapa pusat-pusat yang mulia dan santun. Pusat apa nih? Sama. Oh, lu mau tas ini? Ini ambil nih. Oh, lu nantangin gua lo ya. Tinggal begini, nanti aja mobil hilang, penjahat kagak dapet. Cuma ke penjara. Ampun, Tat. Iya nih. Ini dia pelakunya. Jadi untung aja Ustadz yang nangkap, lo kagak saya yang lawan. Hari gini masih pada ngerampok aja, nggak ada kerjaan halal apa? Tahu. Untung ada murid-murid saya yang bisa nangkep. Gua sila. Ya udah gini aja sekarang. Pak Hansip, Pak Sri Kiti ya. Tolong bawa dua orang ini kepada pihak yang berwajib ya sekarang. Dibawa. Cengeng udah kayak gini. Alhamdulillah. Akhirnya tas saya kembali juga. Alhamdulillah, Pak. Tapi ini semua berkat saya, Pak. Mungkin kalau enggak ada saya, Ustadz Musa yang mulia dan santun ini, uang di tas Bapak itu udah hilang, diambil ya. Terus tasnya udah dijual ke Taman Puring. Bagus ada saya. Ustadz berdua ini memang hebat. Beruntung sekali Gun Anta ini bisa mempunyai pengajar seperti kalian. Apa bisa aja, Pak. Ya jujur, Pak, kalau saya boleh cerita, memang saya ini orang yang punya prinsip, Pak. Tas Bapak aja saya jaga. Apalagi calon istri saya nanti. Saya jaga bisa-bisa, saya pagerin, saya portalin. Maaf, Pak. Bisa dicek isi dalam tasnya masih lengkap atau enggak? Oh iya, iya. Ustadz. Alhamdulillah semuanya masih utuh. Alhamdulillah. Sebagai rasa terima kasih saya dan bersyukur kepada Allah, saya ingin menyumbangkan sebagian uang ini untuk pesantren Kunanta. Bagaimana? Hah? Ya Allah. Bapak serius? Saya serius. Saya nggak mungkin main-main. Alhamdulillah ya Allah. Makasih, Pak. Pak, jangan, Pak. Jangan, Pak. Jangan ragu-ragu, Pak. Kalau bisa semuanya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Ustadz sayangi, ya, mungkin sudah ada di antara kalian yang sudah mendengar bahwa sebentar lagi kita akan mengikuti tahfidz atau perlombaan hafalan Al-Quran, dan materi yang akan diperlombakan itu adalah juz 30.
persiapkan diri kalian. Karena kami dari tim pengajar sesegera mungkin akan melakukan seleksi untuk mengetahui siapa santri terbaik untuk mengikuti tahfiz Quran ini. Ya. Yang nantinya akan mewakili Kunanta pada khususnya dan desa ini pada umumnya. Iya, ya. Tapi walaupun kalian menjadi perwakilan desa, tetap kalian membawa nama baik pesantren Kunanta. Jadi kalian harus tetap berusaha untuk menjadi yang terbaik. Fahim tuh? Fahim! Semangat! Ayo, semangat! Pokoknya, Princess harus ngafalin semuanya supaya Inces bisa ngewakilin pesantren Kunanta dan menang. Pokoknya Butet itu harus bisa. Butet itu akan menjadi perempuan yang jago sekali. Amin, amin. Ada apa kok tengok-tengok? Gak apa-apa. Ini waktunya kesempatan aku mewakili pesantren Kunanta. Wah, kayaknya aku iso bisa juga nih melu lomba tahfiz iki. Nih hafal Quran kue suapi tenan, udah bagus banget. Aku kan bisa jadi da'i dan penceramah sing wapi tenan pisan. Ingin diriku jadi seperti mereka agar aku berharga, bisa berbangga. Dulu ku sangka ku kan dapatkan semuanya, kiranya aku salah, ternyata salah. Bukan kau tak perlu harta. Kok ada nolak? Mau main? Ayo. Hanya di dalam jiwa. Bukan, bukan karena harta. Kau kan kenapa tuh? Jadi dulu dong. Ya. Lihatin kakinya kenapa-napa tuh? Ya. Sobri. Aduh. Eh. Aduh. Kamu kenapa? Hah? Kaki kamu cedera. Cedera kaki kamu. Aduh ya Allah. Aduh ya Allah. Aduh. Aduh. Gimana nih? Ya Allah. Ustaz. Bagaimana? Ustaz. Hah? Kenapa? Pelan-pelan dong. Lah, kamu gimana, Ismail? Aduh, orang hati-hati dong. Orang sepatu saya kotor. Hah? Aduh. Sepatu kotor. Iya, Sobri. Kalau nggak mau sepatunya kotor, nggak usah main bola. Tahu. Cuma kotor doang, lebay banget. Lah, itu kan semua gara-gara kamu juga. Udah. Dengerin, Sobri. Ini namanya permainan sepak bola. Ya. Kalau sepatu kamu nggak mau kotor, pakai sepatunya di tangan. Hah? Lah, terus saya pakai sepatu apa dong, Ustaz? Pakai sepatu kuda. Udah, kenapa? Udah. Sekarang waktunya kalian untuk istirahat. Sobri, kamu punya kesempatan untuk bersihin sepatu kamu. Setelah itu kalian kumpul lagi di sini, paham, Tom? Assalamualaikum. Sobri.